Pemirsa, sekelompok remaja melakukan penyerangan terhadap kelompok remaja lainnya di Tebet, Jakarta Selatan. Akibatnya 4 orang remaja terkena siraman air keras dan luka tusukan. Korban dirawat intensif di RSCM Jakarta. Polisi menangkap sejumlah remaja diduga terlibat penyerangan terhadap kelompok remaja lain di Jalan Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan. Akibat penyerangan, 4 remaja dirawat intensif di RSCM Jakarta karena luka terkena siraman air keras serta luka tusukan. Dari tangan pelaku disita tempat air berisi air keras, senjata tajam, dan batu. Penangkapan 5 orang yang diduga melakukan penyerangan itu telah kita berhasil kita amankan, kita sita 1 bilah celurit, 1 jerigen air keras, berikut batu yang diperlukan untuk memukul. Untuk luka, betul ada bekas-bekas siraman air keras, Pak? Ada. Sejumlah remaja diduga pelaku penyerangan diperiksa di Polsek Tebet. Polisi masih menyelidiki pemicu penyerangan tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews, melaporkan.